udah nak, ya papa mau riding dulu ya. Nah, dia mobilnya di mana? Ketua geng mau ini dulu. Ketua geng naik Vespa kecil ya. Hey. Bye bye dulu. Lah kodok jatuh. Bye. Bapaknya tuh. Tuh bapaknya tuh. Yang perih. Halo, selamat siang X People. Balik lagi di Exposion Media. Kali ini kita mau ke acara Vespa World Day Bali. Nah, ini kita lagi siap-siap tuh. Nanti abang akan pakai motor ini VL ya, Dik? VL kan? Harga berapa, Dik? Se-M. 1M, Cok. Orang ini. Oh, gila lu. Nah. Gas. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Amin. Semoga kita diberi selamat dan sehat sampai tujuan. Amin. Berdoa dimulai. Klasik nih, Bos. Oke, Bos. Oke guys, kita udah sampai di Krishna Oleh-oleh. Nih lihat udah banyak Vespa-Vespa semua. Nanti kita mulai riding start dari sini semua tuh. Udah banyak. Udah. Ayo kita langsung masuk aja. Kita mau ngapain, Gi? Kita mau ngapain, Ajir? Hah? Gitu. Coba tanya harga outfitnya. Nih harga outfitnya helm 50 juta, tas 150 juta, kamera 400 juta. Banyak tak pokoknya dong ya. Iya bener siapa banget, gokil sih dia mah. Susah tahu. Gua cover kok sih. Cover lah dia. Septian udah enggak mau kerja, guys. Dan gitu dong. Dia punya gini gua. Udah punya privilege banyak soalnya. Jadi kita enggak bisa ganggu gugat ya. Iya enggak dong. Iya bener banget. Jadi kita enggak bisa berbuat seenaknya. Jadi kita harus tetap stay low. Stay low. Kayak jadi kita udah sampai di Krishna Oleh-oleh mau ngambil motor lagi ya kita. Oke lah. Segitu aja dulu, nanti kalau udah di atas kita kabarin. Peace. Oke, udah rame banget. Udah ada Babe Bamsud juga, udah ada Aji Krishna dan lain-lainnya. Oh ya, Aji, naik tangga bentarnya capek banget kok. Udah rame banget, Im. Iya, teman-teman baru-baru sampai tuh. Ada acara apa ya? Ada teman gue di MPR, Babe Bamsud. Ada teman gue di bagian properti dan usaha mikro. Itu yang jenderal itu temen lu? Jenderal lagi belum datang tadi. Dia sih ngabarin katanya masih di perjalanan 2 jam lagi. Harusnya cepet sih nggak sampai 2 jam ya. Ya karena jalanan semua udah kita kosongin. Ini juga gue masih belajar kok. Katanya Pak Jokowi ikut juga bareng kita? Enggak, kebetulan dia lagi ada kunjungan ke ini. Jadi ambil bahasa. Nih, di sini ada Aji Krishna tuh sama Abang. Ada Babe Bamsud juga. Banyak banget pejabat di sini. Ji, makasih banyak jamuannya, Ji. Oh, ya. Buat klasik nih, Bos. Dari mana nih? Dari Abang. Oh, Abang Hatta. Iya. Oh, iya. Siap gerak. Udah makan? Udah. Makasih ya motornya dititipin di bawah. Enggak apa-apa. Besok tak kasih ini. Hatta. Makasih bawa makan. Oh, bisa dibuka. Woi, siap. Mantap Aji nih. Sehat selalu Aji. Ya, ngasih. Mantap. Terima kasih banyak, pokoknya jamuannya keren. Jadi lagi mau preparein barang dulu. Oke. Okay. Siapa nih udah mau start? Iya, jadi kita mau pasang-pasang bendera dulu untuk motor para tim. Oke. Okay. Ikutin aja. Oke, X People, kita baru aja selesai pasang-pasang bendera di motor-motor klasik nih, Bos. Nah, ini salah satunya motor Abang nih. Nanti kita bakalan jalan
jalan ya 10 menit lagi kita bakalan jalan. Ikutin aja keseruannya. Pokoknya jangan lupa subscribe. Kalau subscribe kan kita jadi lebih semangat lagi ya, enggak, saling membantu. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat motor Babe nih. Let's go. Oke guys, ini dia motor Babe. Kita lihat dari jauh aja. Oke. Motor Babe Magas Espan. Jadi Babe Bamsud itu ikut dalam perjalanan kali ini. Kita melihat Babe motor keren banget guys, pakai Sespan. Oke, X People, berhubung 10 menit lagi jalan, jadi kita harus lanjutkan persiapannya dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay tune terus. Peace. Gimana dong? Seru banget ya? Seru banget kan, apa perjalanannya tadi, saking ramenya. Ini udah ada 9.000 lebih Vespa di Bali. Ini kita lagi nunggu Babe Bamsud nih sama rombongan. Tuh rame. Ini ada Kak Jiel. Halo X-People. X-People. How are you X-People? Mantap. Mantap. Kok Saranya enggak diajak, Kak? Kuliah X-People. Jadi enggak diajak. Siap. Tuh, kita lagi nunggu Babe Bamsud ya. Ya, nunggu. Nah, ini ada ladies AHA ya, tuh. Gimana kesan-kesannya naik Vespa? Mantap. Ya, kalian udah tahu semua lah, siapa yang enggak kenal coba. Naik Vespa Matic enak, klasik enak enggak? Enak banget, mantap. Ini first time riding Vespa. Seru banget. Nah, teman-teman Exposure, kita udah datang di VWD. Ini tempatnya di Peninsula. Ada res-res gitu, ada checkerboardnya gitu kan. Gokil sih. Ya juga harusnya terjangkau ya. Harusnya. Nah, karena kebetulan apa ini apa, Mas? Ini salah satu booth. Oh, ini iya. Produk lokal. Oh, ini produk lokal. Ini produk lokal. Salman. Butuh Starling enggak sih? Anjing sih udah aus. Jadi aus anjing. Jauh banget anjing riding. Edan. Indonesia. Itu dia. Nah, by the way guys, di hari ini ya, di event yang sekeren ini. Kita cari minum dulu guys, ketemu nanti pas kita cari minum lah ya. Oke, ya, yuk, lekom. Ini di boothnya Vespa, udah sama Abang, sama Babe Bamsud, sama Aji Krisna. Kayaknya mereka mau nyicil motor ya, apa mau dibayarin boothnya? Mau kredit ya? Ya, Babe mau kredit kan? Enggak lah, dia mau langsung beli lah. Cash. Semua bisa dibeli sama dia. Rame banget, keren. Keren, keren, keren. Gila ya, kita sangat rindu nih sama euforia festival gede-gedean gini, outdoor. Dan udah ada regulasinya bahwa kalau di outdoor, tempat yang terbuka segala macam, kita nggak apa-apa untuk tidak menggunakan masker, tidak masalah. Misalnya udah vaksin dan lain-lain, nggak apa-apa kok. Gitu. Sekarang masih di booth IMI. Dari ini kan seperti kita tahu, Bapak Ketuanya adalah pembina klasik nih bos, Bapak Bambang Susatyo. Kita kesini bareng mereka juga tadi riding rame-rame, seru banget. Kembali melaporkan dari Bali ya, Tuan. Dua teman kita. Man. Betul, Mansur. Mandi, ya. Ini ada kawan kita dari Bali. Ini namanya? Halo, Guna. Guna. Ini namanya Kevin. Nah, kita sekarang udah bersahabat, bersaudara. Saudara di atas segalanya ya. Sekarang kita akan memberikan mereka lencana. Selamat datang Guna dan juga Kevin. Di keluarga kami ini simbolis aja ya, nanti jaketnya kita kasih. Bener nggak? Klasik nih bos. Klasik Bali ya, bos. Hah? Chapter Bali ya? Chapter Bali. Ini serius banget ya gue. Oh, parah kita dengerin. Iya bener gue serius banget. Iya, gue dengerin dulu dah. Gue dari pagi belum makan. Oh iya. Tapi lapar sih. Oh iya, kita jalan. Belum makan. Gue langsung jalan deh kagak. Gue suruh syuting guys, belum makan ini parah banget ini. Aduh. Oh iya, gue udah makan ya tadi ya.
lagi ya. Cuman lapar lagi guys gitu. Ya namanya juga habis mancing. Oh mancing ya. Ini man namanya. Ada sur. Gitu. Man sur dong. Jadi kita selanjutnya ini mau riding ke Ubud. Kita mau riding ke Ubud naik Baze. Ya, bener aja. Lu tau Baze? Tahu. Kalau lu sudah tahu info Baze itu. Lu tahu cerita di Baze itu. Kenapa? Jadi gua punya teman, ya kan? Orang pada tidur diem, roti orang dimbat. Tapi juga lapar. Ya gimana ya? Iya. Orangnya nyawa. Enggak, terus gua tanya kan, roti siapa nih? Enggak tahu, gua makan aja, gua lapar. Gua bilang, itu roti gua. Emang iya. Langsung, nih, mau enggak? Punya gua lu apa tawarin gua? Goblok ya. Kantor nih, kantor. Ditawarin nih. Enggak, enggak apa-apa, tapi emang gua sengaja beli itu buat teman-teman. Ya, dari acara tadi ya, kita langsung kayaknya agak udah lumayan gerah ya. Kita istirahat dulu sebentar, kita udah sampai di Nyoman Beer Garda. Kita masuk, kita makan-makan dulu. Ya kan? This is the owner of this place. Halo. Ya kan? Thank you for having us ya. No worries, thank you for coming. I'm gonna come. Come in ya. Thank you. Gila guys, kita istirahat dulu ya. Kita chill-chill dulu, apa? Artinya jangan merokok sembarangan, buang sampah sembarangan ya. Pokoknya mah beef rendang, ayah gak tahu goblok. Udah, coba istirahat dulu deh nih. Nih orang-orang nih. Oke guys, jadi kita lagi di jamu, makan dan minum di tempatnya papanya Sarah dan Kevin, namanya Nyoman's Beer Garden, punya namanya papanya kalau nggak salah Andreas Menzel, bener gak? Ini Menzel family, Anderson ya, Anderson Menzel. Ini gue rekomen banget karena makanannya enak, minumannya juga enak, bener gak? Pesan pizza mas? Enggak, udah habis cok. Masuk. Masa, kalau makan pizza emang pakai kentang ya? Coba. Gak tahu soalnya caranya makan pizza pakai kentang. Gak tahu ya? Enggak. Lu makan itu apa? Pakai nasi. Nah, ini kenalin kepeng baru kita. Gimana? Apaan sih? Jadi, nanti yang ngurus-ngurus kita semua adalah Akasha. Kita kalau gak ada dia di Bali ini, kita gak ngapa-ngapain, cok. Kita cuma di villa aja udah tidur. Sama ngobrol doang, Sa. Sama ini ya? Hah? Iya. Ini nih? Sama Arda. Gila, Akasha linknya begini nih. Iya, ya. Gila, Akasha linknya. Keluar. Iya, iya. Iya, Bo. Kenapa juga bijanya? Akasha ya? Keren banget dia harus naik jadi kepeng sih. Benar. Soalnya kalau nggak ada dia di Bali ini, kita udah jadi gembel di Bali. Karena nggak ada yang ngurusin kita di sini. Oke, kita lanjut makan dulu, lihat tuh. Jangan ada dong, sampai makan aja. Kenapa lu makan? Enggak. Nasi pakai pizza. Cakep. Bukan pantun, cok. Gua ngasih tahu ini nasi pakai pizza. Dah. Esensinya apa kita nasi pakai pizza? Jadi ini perpaduan antara Indonesia banget dan juga Italiano. Jadi kita harus collab karena kan Vespa dari Itali. Nah, kita harus menggabungkan tradisi Itali dan juga Indonesia kayak gitu. Oke, lanjut aja kita langsung makan. Gua udah kenyang banget. Lapar banget maksudnya. Oke, langsung.